mengenalkan kendaraan bermotor listrik dengan konvoy dan juga akan membangun beberapa SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum di beberapa titik ya, yang alhamdulillah tahun ini kami akan programkan penambahan SPKLU lagi kurang lebih sekitar jadi totalnya 6 ya. Nanti akan ada, selain ada di Balikpapan, ada di Samarinda, kami juga akan membangun SPKLU di Bontang, di Tenggarong, di Berau, dan juga di Kaltara. Memang mobil ini diciptakan untuk meminimalisir polusi, jadi memakai listrik, dan ciri khasnya memang kelihatan kalau di belakang tidak ada knalpot. Nah itu jelas sudah pasti mengurangi polusi udara.